Alhamdulillah, sampai juga akhirnya kami di Pekan Bogor, Belfort. Jadi disinilah tempatnya kalau ikut Waze ataupun map tadi, Syahrul yang jaga studio, ini tempatnya belakang ini. Insyaallah nanti kita coba naik ke bangunan itu. Jom jalan ke tengok sana, mungkin mereka dah tunggu dah. Naik tangga tadi, ya kita tak tunjuk lah naik tangga. Jadi dah jumpa dah Syahrul. Syahrul punya studio sendiri. Alhamdulillah di Pekan Bogor ada studio. Jadi lepas ni insyaAllah kita boleh rancang buat lagu. So ini Friendship nama apa, mixing, mastering, acoustic recording, gitar, minus one recording. Ui, masyaAllah, beatmaker, rapper dan mixing, mastering. Oh nah, boleh buat apa semua ni? Situ, this, sel sekali. Oh ini cetak baju. Ini terapi. Ah, ada terapi ni. Siapa buat? Kawan. Di sini juga? Ya, di sini. Boleh kita masuk dalam? Boleh. Okay. Tuan sana masuk dululah. Okey, masuk. Dalam ni studio Syahrul. Alhamdulillah. Memang comel je. Tapi sebagai seorang yang boleh buat music, boleh buat mixing, mastering, I mean boleh buat produk recording apa semua, memang dah cukup dah. Yang penting mikrofon ni, kan? Mikrofon mesti buat bagus. Ini yang utamanya ni. Kau yeah. Punya mikrofon ni, mikrofon ni. Ini pakai Scarlett. Scarlett berapa harga? Kalau ini tu ada beli combo dalam tu lebih juga. 1000 lebih juga. Combo sekali. Dia ada punya combo sama lah. Oh, cantik. Okey, alhamdulillah. Cuba. Kecil je. Kita ada projek nanti dulu ni. Okey, alhamdulillah. Sekarang saya berada di studio. Apa nama studio ni? Syahrul? Kamar Sufi Studio. Kamar Sufi Studio, alhamdulillah. Dan kami tengah dengar music Sufi Islamic song lah. Jadi ini orang Sufi tu macam mana dia buat music. Kalau ini dari Turki ni, jadi dia macam ni lah punya dia. So sempatan bersama Syahrul sebagai seorang music arranger, penyusun music komposer dan seorang yang mampu menyanyi juga. Macam mana bentuk music untuk lagu-lagu Sufi sebenarnya? Kalau dari segi kau kena cakap apa ni, kalau tidak tak dengar satu turun lagi. Kalau dari segi elemen musik lah, dia mesti ada, dia punya signature, dia mesti ada itu seruling nevo. Signature dia kan? Maksudnya, sebab kebanyakan lagu-lagu yang Sufi semua punya, dia mesti ada unsur-unsur angin. Mungkin dari seluruhnya begitu itu dia punya apa? Dari segi melodinya macam mana? Melodi, tempo, dia ada skill dia sendiri lah. Kalau untuk ya, maksudnya dia kalau macam kita di Jawa dia pakai pentatonic selalu. Pentatonic scale. Kalau Jawa dia punya scale. Kalau macam Turki lagu ni rata-rata berbeza tidak? Berbeza. Dia ada dia macam memang dia punya originality tu. Ini setengah tempat lah. Saya begitu. Okey, alhamdulillah itu memang yang betul lah apa yang Syahrul beritahu tu tentang musik Sufi bagi Turki macam mana begini. Untuk orang Nusantara, Asia, Indonesia, Jawa, macam mana Melayu sendiri macam mana musiknya. Saya tidak faham sangat tentang musik Sufi, tetapi Sufi ni dia berasal daripada kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Sufi itu adalah orang yang meninggalkan kemewahan dunia. Dan mereka tu memang tinggal di masjid, beribadah, berpuasa dan orang yang memang tak mengejar kemewahan. Kebetulan juga ramai di antara mereka adalah orang-orang fakir, miskin. Jadi mereka redha dengan kesusahan mereka, mereka lebih memilih untuk beribadah, berpuasa, zikir, solat di masjid. Sebab tu ada segolongan Sufi yang tinggal di masjid di zaman Rasulullah SAW. So maknanya bila kita sebut pesan music Sufi, memang music yang boleh menenangkan hati kita. Untuk memang tujuannya untuk menenangkan hati dan untuk kita fokus mengingati Allah SWT. Jadinya dalam sebetulnya
kalau bagi saya rahasia untuk menghasilkan muzik sufi ini, si pembuat muzik itu sendiri sebenarnya kena tinggalkan rasa cinta pada dunia, dan dia kena betul-betul ingat Allah, dan dia cuba susun muzik itu dengan baik. Tujuannya hanya satu, untuk mendapat ketenangan dan fokus mengingati Allah dan terus ingat Allah, terus ingat Allah. So bukan sekadar konsep muzik, tetapi si pembuat muzik itu sebenarnya kena jadi macam itu sebenarnya. Dan dia akan ada rasa dia, ada rasa dia yang berbeza bila kita dengar bunyi macam neflute, dengar ketukan mereka, muzik ketukan itu memang berbeza, dan kita akan rasa itu lain. Dan si pendengar hanya akan dapat merasa apa yang dihasilkan oleh pemuzik tadi, tiupan serulingnya. Dia akan dapat rasa tu kalau memang dalam diri dia tu ada jiwa halus yang sedia ada. Tapi memang manusia ada jiwa halus tu sedia ada. Tapi kalau jiwanya tu dikotori dengan benda-benda macam-macam menyebabkan gelap hatinya, dia tak boleh nak merasa. Tetapi kalau memang aslinya dia tu seorang yang suka pada kebaikan, tak suka bermusuh dengan orang, tak suka nak melupai Allah SWT, nak jadi hamba yang sentiasa ingat, memang kalau dengar, dia touch, sentuh terus lah. Sentuh terus. Jadi kami macam Kamar Sufi, studio saya sendiri, memang tujuan buat muzik tu, lagu tu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk diri dan untuk pendengar. Jadi kita tak nak buat lagu yang sia-sia, yang tak akan bawa orang kepada Allah. Sebab memang pemuzik ni banyak kelalaiannya, tapi kita di bidang ini pula, kita nak bawa orang kepada Allah dalam bidang muzik. Jadi suara yang kita lontarkan, muzik yang kita buat sebaiknya, tak ada tujuan lain. Tak kira lah lagu tu happy ke, rancak ke, atau slow ke, satu je tujuannya, kita nak bawa orang kepada Allah Rasulullah, jadi insan yang baik dengan mendengar muzik. Mudah-mudahan dapat kekuatan untuk taat dengan Allah, jadi anak yang baik, anak yang soleh, jadi pengikut yang baik, jadi sahabat yang baik, jadi kawan yang baik, dan semua itu jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Itu tujuan kita sebenarnya. Sebab tu sufi muzik kita dengar macam tu, tetapi bagi kami sufi itu adalah lagu kita tak kira macam mana, tetapi kita bawa orang hanya semata-mata pada Allah. Sebab kita takut nanti di akhirat, tak sampai akhirat lagi, di kubur kita dah masalah dah, sebab muzik kita yang kita buat lalaikan orang. Jadi memang kita akan terikat dengan apa saja yang kita buat, bukan saja muzik sebenarnya, apa saja sebenarnya yang kita buat. Nah, jadi petani ke, niat kita apa? Nah, jadi guru mengajar matematik ke, niat kita apa? Nak jadi peniaga, niat kita, nak jadi pemimpin, niat kita apa? Nak jadi sekadar nak jadi pemimpin untuk cari kekayaan ke, atau nak cari kuasa, niat kita apa? So halal tuju kita dalam muzik ini adalah membawa orang kepada Rasulullah, kepada Allah, Allah dan Rasulullah, insyaAllah. Mudah-mudahan itu jelas, walaupun tak ada mikrofon sini.